Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan kembali bermain game Plants vs Zombies ya, dan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan di survival ya, untuk mini gamesnya nanti aja. Survival yang naik. Oke, ini dia yang naik. Gampang sekali ya pastinya ya. Tinggal pakai ini aja. Makan kuburan kayaknya nanti aja lah ya. Terus marigold guys, kita harus manfaatkan dengan baik dan benar ya. Terus ini juga boleh untuk penyerangnya. Saya akan pakai ini aja ya, tiga bersaudara. Oke. Ternyata udah ada kuburan ya. Kalau gitu harusnya saya tadi pakai pemakan kuburannya guys. Sebenarnya untuk jamur yang besar ini boleh sih sebenarnya, boleh-boleh juga sih. Ini pokoknya spam dulu ini yang penghasil sannya, taruh sini aja dulu ya. Untuk marigoldnya nanti aja guys. Nah, ini taruh lagi. Susahnya kalau mode malam ini mataharinya ya, kalau masih awal-awal gini guys susah mataharinya dapetnya. Oke, udah bisa taruh di sini. Oke, kayaknya taruh lagi lah ya. Oke, bantu meninggoy biar cepet guys dapetin sunnya. Taruh di sini, bagus sekali. Mari cool nanti aja lah ya. Ini bantu juga, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Saya bisa taruh ini dulu, terus mari cool ini taruh di sini. Untuk penghasil sunnya nanti aja ya guys ya. Kayaknya nggak usah lagi nih mah. Udah banyak, ada 12 ya, ngeri banget. Saya tinggal naruh marigold aja sih nanti ya. Oh, ada 10 guys, bukan 12 ya, maaf maaf, 10-10. Salah hitung guys. Ini taruh. Kayaknya pakai yang ini aja lah ya. Yang jamur besar ini nggak usah. Aduh. Asem salah dong, nah kocak memang ya. Suka salah-salah gitu guys kalau naruh guys. Gak usah pakai tiga bersaudara ya, kayak pakai ini aja. Jamur besar ini. Saya bisa taruh di sini, ini dihapus ya. Ini taruh lagi. Itu penghasilannya udah cukup lah segitu, 10. Ini taruh depan, ini dihapus. Taruh sini. Oke, ini tinggal nanti pakai pemakan kuburan aja ya. Biar habis guys kuburannya. Lumayan. Bisa dapat koin juga ya. Taruh sini lagi, ini jangan lupa. Yang kecil-kecil ini memang GG juga sih. Harganya 0 san ya kosnya. Tapi OP ya guys ya. Karena damage-nya juga lumayan sakit dan dia nggak menghilang ya. Kalau di PvZ2 itu dia itu lama-lama menghilang sendiri ya. Taruh lagi, bentar, taruh sini. Darahnya pun lumayan itu ya. Oke, ini taruh lagi. Wow, keluar dan bentar. Sudah kendor. Wah, nggak nyampe ternyata di sana ya. Oh, gitu guys. Saya kira nyampe. Oh, ternyata jangkauannya itu berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 ya, 6 ke atas. 6 ke atas, 6 ke bawah, 6 ke samping, 6 ke belakang, ke depan, ke belakang gitu ya. Jauh sih memang jangkauannya. Enggak usah pakai ini boleh. Terus ini juga enggak usah. Bentar. Ini bentar. Bukan lah, bukan. Oh, enggak apa-apa, ini aja ya.
Malah bingung sendiri, guys. Ini dimakan dulu ya kuburannya. Kalau yang kemarin itu kan sampai 5 ya. Kalau ini entah sampai berapa ini, guys. Hipnotis ini lumayan sih sebenarnya. Dan marigold ini yang lumayan berbahaya ya. Saya akan hapus ininya di sini, ini di sini untuk taruh marigold. Ini saya hipnotis saja. Oke, setelah itu ini dihapus, ini dihapus. Mana lagi? Ini dia. Sekuas ini masih dibutuhkan ya. Mungkin satu-satunya plants yang tidak bisa meninggoy itu sekuas kayaknya, guys ya. Karena dia sebelum meninggoy pun udah loncat duluan ke zombinya ya. Jadinya nggak akan meninggoy kecuali dia yang loncat sendiri gitu kan. Akhirnya menghilang, guys. Ini biarkan aja kuburannya, saya makan lagi ya. Oke. Untung aja kuburannya udah dimakan sampai habis ya kan. Ini taruh lagi di sini. Oke. Ambil semua, ambil, ambil. Ini taruh di depan. Tuh zombie yang pakai tameng, kalau bayuan sama zombie biasa itu kayaknya seri lah ya. Kalau udah di notice, guys. Karena entah kalau diserang yang zombie lawan zombie itu malah gak usah hancurin tamengnya terlebih dahulu ya. Langsung di gaskan gitu, guys. Jadi dia akan langsung meninggal walaupun tamengnya gak hancur sih. Kayaknya gitulah. Kalau nggak salah sih gitu, soalnya saya pernah sih gitu, guys. Apakah benar? Nantilah coba ya. Itu pun kalau sempat ya, mungkin udah saya bom duluan, guys. Wak wak wak. Karena bom itu enak banget ya. Oke, notice notice nanti aja. Taruh sini. Ini di notice mumpung masih tebel daunnya. ini saya sekuas saja yang pakai topi ember. Karena akan sangat menyusahkan ya. Kuburannya udah nggak ada lagi, guys. Enak banget sekaligus dapetin banyak apa namanya koin ya. Oke. Oke, meninggal final wave berarti, guys. Berarti kalau naruh doomsroom itu di tengah-tengah sini ya, lane ke yang ketiga. Jangan lane kedua ataupun keempat ya. Itu sangat tidak baik, guys, tidak baik. Aduh, dimakan dong. Kabum. Nah, kayak gitulah ya kurang lebih. Cuman karena ini ketinggalan ya datangnya, jadinya masih selamat gitu ya. Ini maaf ya, saya hapus dulu buat marigold. Ini saya hipnotis saja. Oke. Tetap aja walaupun ada nenek-nenek nggak apa-apa lah ya. Kalau farm shroomnya saya ganti yang serangannya ada 8 lubangnya itu, guys ya. Itu dia nanti jarak dekat ya, nggak begitu bagus sih. Karena saya nolakannya buat jarak jauh, guys. Aduh, gimana ini? Gak naruh marigold ya rugi, tapi kalau ditaruh terus ya nanti bisa-bisa formasinya hancur ya, guys ya. Oke, nenek-nenek udah datang, udah datang. Sekuas itu area ya. Area attack. Jadi dia itu kalau nyerang itu area, guys. Cuman areanya kecil ya, cuma satu kotak ini. Jadi kalau zombie yang ngumpul banyak di satu kotak bisa itu kena semua sama sekuas. Ini biar mematu. Oke. Okay. Ahai, nyerang temannya sendiri ya, guys ya. Nenek ini ngeselin, guys. Dia itu kalau udah korangnya hancur larinya ngeri banget ya, cepet banget larinya.
Aduh, marigold ini taruh di mana ini? Ini maaf lah ya, saya taruh marigold aja. Terus ini di sini taruh. Kayaknya saya perlu bom juga ini guys ya, bom yang normal ini. Kalau ini kan bomnya bom jamur yang sangat mengerikan ya. Oke, saya bantu. Bam. Itu dia kena semua. Bagus sekali. Taruh tengah lagi. Dan sekarang penghasil sannya cuma ada 57 ya, cuma ada 7 guys. Udah 3 udah saya ganti sama marigold ya. Marigold ini taruh di mana lagi? Aduh. Soalnya dia itu harus bertahan terus guys sampai selesai. Gak apa-apa lah ya, cuma 5. Oke, taruh sini. Oh, tidak, yang di bawah. Tidak. Mini taruh juga. Kebongsannya masih banyak nih guys. Jadinya saya bisa taruh marigold ya. Ayo dong, bisa dong. Oke. Bisa-bisa di notice. Wah, nggak kuat dong. Ini, aduh. Aduh, sekuasku. Yah, sekuasnya guys malah nyerang. Udah mau meninggoy itu ya, padahal udah meninggoy sih benar sih. Bukan mau lagi itu mah. Oke, dapat banyak koin. Wow. Satu flex itu udah dapatin mungkin 1000 koinan guys ya. Jadi enak banget. Sekitar 1000 koin gitu ya. Ataupun lebih mungkin guys. Aduh. Sangat mengesalkan, kabum. Hilang lah. Kalau Doom Shroom ini sebenarnya dia tuh bisa dimakan sampai habis ya. Jadi sebelum apa namanya, sebelum dia itu bisa meledak, dia itu biasanya bisa dimakan sih guys. Saya akan coba pakai pumpkin, terus pakai ini. Nah ya guys, sudah marigoldnya udah ada banyak ini, bahkan 15 ya dia ya. Gede banget. Udah cukup ini aja marigoldnya. Walaupun dia itu memang sangat berguna ya untuk menghasilkan banyak koin guys. Saya pakai ini ya, si bom ini, biar bisa meledakkan door. Jadi nggak cuma pakai doom shroom aja guys untuk peledaknya ya. Jadi pakai banyak-banyak gitu kan. Terus untuk area ini aja ya, saya akan lindungi si apa namanya, marigoldnya ya. Oke, makan temannya sendiri, bagus sekali. Bam. Ini jangan. Ini taruh di sini. Itu dia, si neneknya mulai marah-marah, guys. Serangannya sama speednya langsung cepat ya, kalau udah marah. Ngeri banget memang. Saya akan hipnotis yang pakai topi ember ya, jangan sampai yang biasa yang kena. Oke, bagus sekali. Ayo dong, minkoi. Wah, banyak koin. Panen koin ya guys ya. Ini juga. Bentar. Tidak, marigold. Dor. Ya, asem memang dah. Tak ledakan pakai doom shroom. Mamam kamu ya. Dan terima kasih Dor. Saya harus pakai marigold lagi nih berarti ya. Aduh, marigoldnya berkurang satu guys. Asem memang dah. Biar hilang semua gitu ya. Selin soalnya. Sebisanya dimakan dong marigold saya. Nanti aja ini mah. Dan ini kekurangannya ya, kalau saya habiskan guys sianunya. Hipnotis di sini aja. Ini taruh sini marigold. Kalau saya habiskan untuk penghasil sannya, bisa-bisa nggak ada san nanti saya guys ya. Oke, taruh di sini. Wah, yang di atas cuma satu dong. Nggak kuat ya. Ini ledakan di sini. Aduh, nggak bisa ditaruh dong.
Oke, terima kasih. Makan. Boom. Ah, hai, langsung meledak, guys. Ini taruh di sini ya. Apa nanti yang diganti Mariko ini? Pumpkin kah? Ayo, mana kamu? Venom Wave. Mungkin pemakan kuburan ini, guys ya. Gak ada yang bagus ini yang di depan, jadinya nggak usah di notice dulu lah. Langsung aja ya, Doomshroom di mana? Sini. Bam. Hilang semua, guys. Kurang dikit lagi tuh. Ah, ini dia. Taruh lah ya. Mungkin ini udah ke 5 sih harusnya kalau nggak salah. Flex. Keempat atau kelima ini ya. Enggak tahu juga lah, guys. Tanahnya bisa gitu ya, men ya. Ngeri banget memang ledakannya. Ini juga ledakan kantor. Langsung menghilang. Oke. Wah, ini enak ini. Bisa dapat 2 perwa. Wah, 3 doang yang di atas. Wah, memang ngeri banget. Babang sekuas ya, guys ya, memang ngeri banget dah. Oke. Yang pakai topi ember versus yang pakai topi kerucut ya. Yang mestinya menang pakai topi ember lah, guys. Sekarang darahnya lebih tebal ya. Bagus sekali. Tampilnya untuk ini aja, guys. Wah, ini sebenarnya enak banget ini di bom ini. Cuman saya nunggu bom yang anu aja ya. Tunggu mungkin di bom sampai sekuas ini ya. Kalau di situ di bom, di situ di oke lah, sekuas saja yang ini. Yang ini saya akan hipnotis walaupun pasti kalah ya kalau bertarung, guys, karena darahnya udah lumayan terkuras habis. Ini dia, sekuas kabum. Nah, sekuas kenapa nggak gerak? Aduh, si mang sekuas ini belakangnya nggak diserang, guys. Dor. Dia ternyata kalau belakangnya cuma beda satu petak aja, satu kotak ya, guys ya. Itu nggak diserang dong. Wah, parah sih memang sekuas ini memang. Saya kira diserang gitu loh. Dor. Meninggal lah semua. Langsung ya, guys ya, kita hilangkan mereka dari tempat ini ya. Nanti aja. Ini squash ya dong, kena 2. Yes, alhamdulillah kena 2, bagus sekali squash. Nah, ini taruh sini. Ini dia saatnya. Masih susah ya mau di notice. Oke, bagus sekali yang paling tebel ini ya, yang makan. Jadinya bagus sekali, guys. Lah, kocak kok nggak diserang. Dor. Kok nggak diserang gitu, guys ya. Malah dibiarin, guys. Gak apa-apa. Oke, dapat banyak koin ini. Taruh di sini. Waduh, tidak. Mataharinya mulai menipis. Oke, yang ini saya akan coba. Mana ini yang makan? Oke, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Dan selamat meninggoy. Dor. Wah, dapat trofi, guys. Dapat trofi, trofi. Ya, hehehe, dapat trofi dong. Bagus sekali ya. Trofi. Pull, wah, pull ya. Last 10. Oh, ini ada yang bilang katanya kalau dimain di last 10 itu bisa sampai 1 jam ya durasinya. Ini dia yang gambarnya walnut itu, guys. Entah sih, saya kan nggak beli masih ya. Ini di minigame ya. Parah sih minigamenya, harus beli dong. Mahal, guys. Ini try for free tapi harus lihat iklan ya. Kalau beli 10.000, wow. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.